Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Qarib. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa. Dan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kembali ini kepada kitab ini Fathul Qarib. Kita pada kali yang lepas sedang membicarakan berkenaan dengan nafkah, iaitu nafkah ini bagi isteri. Dan minggu lepas saya post ini rakaman suara sebab kita ada sedikit ini masalah streaming di masjid. Jadi insyaAllah saya akan kembali ini kepada kitab. Kita lihat kita telah habis membicarakan tentang nafkah ini bagi isteri, yang mana penulis ini menerangkan berkenaan ini dengan apa yang diwajibkan pertama sekali bagi seorang suami untuk memberikan bagi isterinya. Maka kita membicarakan nafkah dalam segi makanan, nafkah dalam segi pakaian, begitu juga dengan tempat tinggal. Maka diwajibkan bagi suami ini untuk memastikan, yakni dia memberikan ini kepada isterinya keperluan-keperluan dalam segi makanan. Dan ia semua ini kembali ini kepada adat, yakni di mana isteri berada di negeri yang dia tinggal. Sama juga dengan pakaian. Dan ia berbeza di antara suami yang kaya ataupun miskin ataupun yang sederhana. Maka penulis ini membagikan suami kepada tiga bahagian. Pertama sekali musir, yang kedua adalah mutawasit, yang ketiga adalah mu'sir. Jadi ada sebahagian ini suami misalnya kaya, maka wajib ini dia memberikan kepada isterinya kembali kepada kemampuannya. Begitu juga ini bagi pertengahan, dan begitu juga bagi yang miskin. Sama juga ini berkenaan dengan pakaian. Dan kalau sekiranya suami tidak memberikan isteri apa-apa nafkah, maka isteri boleh melakukan aduan ini di mahkamah, dan hakim ini akan lihat ini kepada keadaan. Kalau sekiranya suami betul-betul ini tidak mampu melakukannya dan isteri menuntut haknya, maka boleh berlaku yang ini fasakh. Boleh ini berlaku fasakh. Ini maksudkan dengan fasakh adalah membatalkan pernikahan. Maka fasakh ini dia berbeza dengan talak. Dia berbeza dengan talak. Apa yang biasa berlaku di Singapura, suami apabila membaca talik ini misalnya, talik ini di Singapura, apa yang saya faham yang biasa yakni yang dibaca adalah tempoh yang ini sampai 4 bulan. Tempoh sampai yang ini 4 bulan, yang mana kalau suami tidak memberikan nafkah isterinya selama yang ini 4 bulan dan isterinya melakukan aduan kepada mahkamah. Talik ini di Singapura dia mengkaitkan ini dengan isteri melakukan aduan di mahkamah. Yang ini maksudnya kalau isteri tidak melakukan aduan, maka tidak ada apa-apa yang ini yang berlaku. Dia melakukan ini pengaduan di mahkamah, dan hakim ini melihat kepada keadaan, dan hakim menjatuhkan talak. Ataupun yang ini diletakkan ta'liq, iaitu diberikan yang ini kepada hakim, kekuatan ini untuk dia menjatuhkan talak. Jadi biasa di Singapura digunakan ta'liq talak kalau berkenaan dengan kalau suami tidak memberikan nafkah. Dan juga yang ini balik ini kepada 4 bulan. Cuma di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya isteri ini melakukan aduan yang mana suami tidak boleh memberikan nafkah sama sekali, isteri boleh melakukan aduan kepada mahkamah dan hakim boleh memfasahkan nikah. Dan biasa bila berkenaan dengan fasakh nikah ini, ia tidak mudah ya. Bukan maksudnya suami tidak menafkah terus hakim ini memfasahkan nikah. Maka hakim akan menasihati kepada suami. Mungkin suami ada masalah dan sebagainya. Menasihati ini kepada suami, maka ia menjadi hutang ini ke atasnya bagi isteri, bagi nafkah-nafkah ini yang lepas. Dan ini semua kita mengatakan kalau sekiranya isteri melakukan aduan. Tetapi berbeza kalau isteri bagi da'inya, maka tidak ada masalah. Ada sebagian isteri misalnya dia mengetahui suaminya misalnya dalam keadaan miskin, dulu suami kaya misalnya, lepas itu dia masuk ini kepada bankruptcy dan sebagainya, dan lebih-lebih lagi pada zaman COVID ya dan sebagainya, suami tidak dapat ini memberikan nafkah ini sebagai misal,
Maka dalam keadaan seperti ini, isteri yang meredai dan isteri memahami dan sebagainya, maka itu adalah pilihannya. Di sini hukum mahkam ini, perlu yang ini saya ingatkan, hukum mahkam ini adalah kalau sekiranya ini berlaku berlaku pertengkaran di antara suami dengan isteri, maka bila kita balik kepada hukum Islam, ini hukumnya. Hakim yang ini boleh memfasahkan ini nikah ini misalnya. Kalau suami, kalau kita bayangkan misalnya seorang wanita berkahwin dengan seorang lelaki dan dia tidak pernah memberi nafkah daripada awal ini perkahwinan misalnya selama 1 tahun, 2 tahun, maka dalam keadaan seperti ini isteri merana misalnya, isteri yang ini merana, maka hakim yang ini boleh memfasahkan ini nikah yang ini seperti ini. Jadi fasah ini dia berbeza dengan talak. Fasah yang ini bezanya adalah ia membatalkan ini pernikahan. Berbeza dengan talak ini. Talak ini boleh dirujuk oleh suami. Maka fasah ini tidak ada rujuk ini baginya. Jadi ini yang akhir sekali kita membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Jadi saya harap insya-Allah taala jemaah yang mengikuti sama ada live ataupun recorded dapat ini memahami apa yang disebutkan pada kita. Sekarang ini kita akan pergi kepada bab yang seterusnya. Jadi kita dah habis bab nafkah. Jadi bab nafkah ini kita pertama sekali kita membicarakan nafkah tentang ibu bapa, nafkah anak-anak, begitu juga nafkah yang ini bagi binatang, nafkah bagi hamba sahaya, dan selepas itu ini baru ini nafkah ini bagi nafkah bagi isteri. Jadi beza dalam mazhab Syafi'i, nafkah isteri dengan nafkah hamba, nafkah isteri ini muqaddar, ditakdirkan, yakni berapa banyak. Itu sebab kita membicarakan tentang dua mod, satu mod setengah, berbeza ini ikut kepada kemampuan ini suami. Manakala nafkah yang dibagi hamba, dia kepada kifayah. Jadi kita bila mempelajari ilmu fiqh dalam bab nafkah perlu kita faham ya, sebahagian ini mazhab yang lain mereka mengatakan nafkah adalah kifayah. Jadi bila mereka mengatakan kifayah, maksudnya selagi mana kita memberikan cukup kepada isteri, maka ia sudah mencukupi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ini bezanya, mazhab ini Syafi'i mengatakan dia bukan kifayah. Nafkah ini bagi isteri adalah muqaddar. Jadi bila kita mengatakan muqaddar, ini dia balik ini kepada kadar yang tertentu. Kadar ini yang tertentu. Itu saja bezanya. Sekarang kita pergi kepada hadana. Maksud daripada hadana, penulis ini mengatakan wahiya luratan ma'khuzatun minal hidni bikasril ha. Jadi perkataan ini hidn wa huwal janbu, yakni bahagian tepi badan. Al janbi ini maksudnya bahagian yakni tepi badan. Jadi dia daripada perkataan hidn. Dia ada sama makna daripada janb. Yakni janb ini bahagian tepi yakni badan. Kenapa yang ini perkataan ini digunakan li dhammil hadinati tifla ilaihi. Biasa seorang wanita apabila dia mengangkat anak, maka dia akan mengepit yang ini anak itu kepada satu bahagian daripada badannya, betul ke tidak? Maka itu sebab perkataan ini dikenali ini sebagai hadana, sebab asal perkataan hadana daripada hidn, dan hidn adalah bahagian tepi badan. Jadi disebabkan kita mengangkat bayi dan kita meletakkannya kepada tepi badan kita, maka perkataan yang ini hadana, yakni membawa makna dalam segi bahasa bahagian tersebut. Ini dalam segi bahasa. Tetapi apa yang lebih penting seperti mana kita maklum adalah dalam hukum syarak, yakni dalam istilah, apa yang dimaksudkan dengan hadana? Apa yang dimaksudkan dengan hadana? Maka penulis mengatakan wa syar'an hifdhu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'dhihi li'adami tamyizihi. Jadi hadana dalam bab ini, dalam ilmu fiqh, bila kita mengatakan hadana, bab hadana, dia maksudnya adalah hifdhu man la yastaqil bi amri nafsihi. Dia adalah menjaga, penjagaannya, menjaga manusia-manusia ataupun mereka-mereka yang tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Yakni kita lihat ini manusia, yakni sebahagian daripada manusia tidak boleh menjaga diri mereka. Tidak boleh menjaga diri mereka, yakni maksudnya mereka tidak dapat menjaga diri mereka, bagaimana nak mencari nafkah bagi diri mereka, bagaimana nak menjaga bagi urusan harian mereka dan sebagainya. Mereka memerlukan orang lain untuk menjaga mereka. Jadi hadana yang ini maksudnya penjagaan ini bagi golongan ini.
siapa yang ni golongan tersebut? Yang ni dia memberikan misal katiflin, yang ni seperti bayi, seperti bayi. Maka ini yang termasuk ini hukum hadana. Begitu juga orang dewasa juga. Ada yang ni orang yang ni dewasa, dia gila misalnya. Dia tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Maka di sini ada hak ini hadana ini baginya. Jadi ini yang kita akan membicarakan dalam bab ini. Ini semua yakni membawa kepada li'adami tamyizihi. Yakni orang-orang seperti ini mereka tidak dapat ini membezakan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tak harus dilakukan, apa yang ini benda yang baik dan apa yang benda tak baik. Orang yang gila misalnya dia tidak ada akal. Dia tidak ada akal yang berfungsi, maka dia tidak dapat membezakan. Begitu juga dengan bayi. Budak kecil misalnya yang belum tamyiz. Dia tidak dapat membezakan apa yang baik dengan apa yang tidak baik. Maka di sini datang ini tanggungjawab ini untuk menjaga mereka. Maka penulis seterusnya mengatakan wa idza faraqa rajulu zaujatahu wa lahu minha waladun fa hiya ahqqu bi hadanatihi. Ini adalah situasi yang pertama penulis yang membicarakan. Ia berkenaan kalau sekiranya berlaku perpisahan. Perpisahan di antara suami dengan isteri dan mereka ada anak, dan ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku penceraian ini sebagai misal, maka ada anak kecil. Siapa yang ini yang lebih berhak? Yang ini secara dasar ya, secara dasar. Kita belum lagi nak membicarakan tentang syarat-syaratnya, nanti insya-Allah penulis akan membicarakan tentang syarat-syaratnya. Tetapi secara dasar suami dengan isteri diberikan kedepanan bagi hak ini hadana. Yang ini kalau dia ada anak misalnya ini 2 tahun 3 tahun sebagai misal, maka dia diberikan kedepanan daripada suami. Kita faham ini kenapa ini sebabnya, sebab ini biasanya anak-anak kecil ini dia mereka lebih memerlukan ini kepada wanita. Lebih-lebih lagi kalau dia masih ini dalam keadaan susuan, maka dia memerlukan ini kepada susuan, manakala lelaki ini keluar ini bekerja dan sebagainya kebiasaannya. Dan wanita itu dan mereka lebih rapat ini dengan anak-anak mereka, lebih-lebih lagi bila anak itu masih kecil. Maka Islam memberikan kedepanan ini bagi wanita dalam perkara ini. Aib biterbiyatihi, yang ini bagi terbiah, ini bagi budak ini. Maka wanita diberikan kedepanan. Bima yuslihuhu bita'ahudihi, bita'amihi wa syarabihi, wa rasli badanihi, wa thawbihi, wa tamridihi, wa ridhalika min masalihihi. Jadi, ini semua adalah misal yang penulis ini mengatakan, memberikan makanan, minuman, membasuh badannya, pakaiannya dan merawatinya kalau sekiranya dia sakit. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang dilakukan dalam hadana. Bila kita mengatakan menjaga, yang dimaksudnya dengan memberikan makanan kepadanya, minuman dan sebagainya. Ini semua adalah daripada kemaslahatan yang bagi bayi tadi. Wa ma'unatul hadanati 'ala man 'alayhi nafaqatut tifli. Tetapi nafkah bagi budak ini seperti mana kita telah membicarakan sebelum ini, nafkah atas siapa? Atas suami. Jadi yang menjaga budak adalah isteri. Nafkah diberikan ini oleh suami. Ya, ini kalau mereka sudah berpisah misalnya, sudah berlaku penceraian, maka diwajibkan bagi lelaki, yakni suami, yakni yang lalu, untuk memberikan nafkah bagi budak ini, bagi bayi, bagi hadana, yakni dalam segi makanannya, dalam segi minumannya, dalam segi begitu juga yakni perkara-perkara yang lain yang bersekeput ini dengan yakni bayi. Jadi diwajibkan yang ini bagi suami untuk memberikan nafkah. Ini yang penulis ini mengatakan wa mu'natul hadanati 'ala man 'alayhi nafaqatut tifl, yakni atas lelaki. Wa idzam tana'ati zaujatu min hadanati waladiha. Bagaimana pula kalau sekiranya isteri tidak mau? Yakni misalnya berlaku penceraian, yang ini sebagai misal, isteri tidak mau menjaga anak. Isteri tidak mau yang ini menjaga anak, dan ini juga yang ini banyak berlaku. Di dalam ini masyarakat kita ataupun luar daripada masyarakat kita, sehingga kena auzubillah min zalik, ini berlaku yang ini orang buang anak ataupun orang tidak mau jaga anak ini misalnya, mereka melakukan zina dan selepas itu hamil dan sebagainya, dan mereka tidak mau menjaga anak mereka dan datang ini orang luar, dan orang luar ambil bayi tersebut itu untuk menjaga dan sebagainya. Dan ini yang ajib yang ini berlaku ini banyak dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah SWT membantu yang ini kita daripada musibah ini. Jadi apa jadi kalau sekiranya yakni isteri tidak mau menjaganya? Maka di sini intaqalatil hadanatu li ummahatiha. Maka hak yang ini menjaga budak tersebut yakni sekarang berpindah ini kepada siapa? Kepada ibunya. Yakni ibu kepada wanita tadi, isteri tadi.
Jadi kalau dia tidak dapat ini menjaganya ataupun dia tidak mau menjaganya, maka diberikan kedepanan ini siapa? Ibu kepadanya, iaitu nenek bagi budak ini. Nenek sebelah mak, ya. Iaitu ibu kepada ibu kepada ibu. Kalau ibu kepada ibu tidak ada, maka ibu kepada ibu kepada ibu. Ibu kepada ibu kepada ibu. Jadi ini adalah tertibnya. Jadi diberikan kedepanan ini kepada ibu budak, ibu budak tersebut. Wa tastamiru hadanatu zaujati ila mudhi sab'i sinin. Tadi kita mengatakan bayi tersebut dijagai yakni oleh isteri. Sampai umur berapa tahun ya diwajibkan ini isteri yakni menjaga yakni bayi tersebut ataupun isteri menjaga bayi tersebut yakni atas pilihannya. Kepada yakni 7 tahun. Kenapa yakni 7 tahun? Sebab biasanya 7 tahun ini adalah umur tamyiz. Biasa ulama kita mereka mengatakan seseorang budak menjadi mumayyiz apabila dia sampai kepada umur 7 tahun. Ini adalah kebiasaan. Jadi bila budak dah sampai umur 7 tahun, dia dapat buat pilihan. Dia dapat buat pilihan sama ada dia nak bersama bapanya ataupun dia nak bersama yakni ibunya. Maka hadnya adalah 7 tahun. Wa abara bihal musannifu li anna tamyiza yaqa'u fiha ghaliban. Yani kebiasaannya umur 7 tahun yakni berlaku tamyiz. Walakinnal madara innama huwa ala tamyiz. Tetapi yakni begitu juga kita mengatakan kalau sekiranya budak itu sampai yakni kepada tamyiz tetapi dia tidak sampai yakni kepada umur 7 tahun. Begitu juga kita mengatakan sudah dibolehkan baginya untuk dia membuat ini pilihan. Sawa'un hasala qabla sinin au ba'daha. Sama ada dia dah sampai yakni kepada 7 tahun ataupun sebelum. Tapi yang penting adalah dia telah sampai kepada had mumayyiz. Jadi hak ini hadana bagi isteri, dia sampai had yakni mumayyiz yang kebiasaannya 7 tahun. Taib, apa yang akan berlaku yakni setelah budak ini sampai kepada 7 tahun? Maka penulis mengatakan summa ba'daha yukhayyarul mumayyizu baina abawaihi. Budak tadi yakni diberikan pilihan baina abawaihi, sama ada dia nak memilih bersama yakni isteri, bersama ibunya ataupun yakni bersama bapanya. Fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Jadi kalau dia memilih yakni kepada bapanya, maka dia pergi kepada bapanya. Kalau dia memilih yakni kepada ibunya, maka dia pergi yakni kepada ibunya sebab dia sudah mumayyiz, yakni dia sudah boleh melakukan pilihan. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kita lihat ini hukum agama Islam ini di sini, masya Allah, yang ini terus terang dan apa kita mengatakan mudah yang ini difahami. Cuma wallahu a'lam di negeri kita bagaimana mereka yang ini mengamalkannya, ya, dalam di mahkamah kita. Mungkin kalau kita nak tahu, kita lihat ini kepada yang ini undang-undang kita di negara kita, apa yang mereka melakukan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Yang ini tentu sekali saya rasa ada perbezaan. Dan hatta di negeri bukan Islam ataupun undang-undang yang ini bukan Islam, mereka ada undang-undang yang ini seperti ini. Dan banyak daripadanya mereka mengambil ini daripada undang-undang Islam. Ini kalau kita baca sejarah ini, misalnya orang Eropah ini pada awalnya mereka hidup dalam dark ages ini. Mereka tidak ada penal code ini seperti apa yang mereka ada pada hari ini. Zaman dahulu ini kesemuanya feudal system. Feudal system ini maksudnya raja. Segala-galanya balik kepada raja dan balik ini kepada penghulu kampung dan sebagainya. Tetapi Islam ini daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah wujud hukum mahkam yang tertentu, hukum mahkam dalam ibadah, hukum mahkam ini di dalam yakni dalam jual beli, hukum mahkam dalam jenayah dan sebagainya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Maka kita sebagai seorang muslim harus kita faham ini sejarah ini dan harus yakni kita yakni berbangga dengan hukum mahkam kita. Bukan yakni apa yang seperti kita lihat hari ini, yakni kita merasakan kita yakni terpencil yakni misalnya disebabkan kita mengamalkan Islam dan sebagainya, dan satu dunia yakni sedang membicarakan yakni tentang keburukan Islam dan sebagainya. Bahkan perlu untuk kita membaca, perlu untuk kita mengetahui hukum agama Islam dan hikmah di sebaliknya dan sebagainya. Dan bila kita baca sejarah, kita akan mendapati yakni mereka ambil daripada hukum agama Islam. Kalau tak, ini mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka melakukan yakni hari ini. Dan banyak kesamaan kita lihat hukum mahkamah Islam dengan apa yang kita lihat dalam penal code, misalnya sama ada British law ataupun common law yang mereka memanggilnya. Maka mereka juga membahagikan mereka punya undang-undang ini dengan bahagian-bahagian seperti ini. Mereka ada tentang hadana, mereka membicarakan ini tentang divorce berkenaan dengan apabila berlaku ini perceraian, dan
yakni perkara-perkara yang bersangkut dengan jenayah ini sebagai misal apabila berlaku pembunuhan dan hukuman dan sebagainya. Jadi banyak daripadanya sistem dan manhaj mereka mengambil daripada agama Islam. Jadi apabila kita baca sejarah, kita akan mengetahuinya. Sebab benda seperti ini mereka tidak akan bilang. Mereka tidak akan memberitahukan kepada umat Islam, dulu kita ambil daripada kamu dan sebagainya. Tentu sekali mereka mengatakan itu semua daripada mereka. Tapi tentu sekali mereka yakni menambah ikut ini kepada apa yang mereka merasakan yang terbaik. Sekarang ini kita teruskan insya-Allah. Penulis ini beliau mengatakan, fa in kana fi ahadil abawaini naqsun kajununin falhaqu lil akhar madaman naqsu qa'iman bihi. Kalau sekiranya salah seorang daripada ibu ataupun bapanya ada penyakit yang gila, yakni misalan selagi mana dia tidak berterusan, ya, selagi mana kalau dia tidak berterusan, kalau sekiranya yakni dia berterusan, maka dipindahkan kepada yang tidak gila. Kalau sekiranya bapa ni misalan na'udzubillah min zalik ini menjadi gila, maka kita tidak boleh memberikan anak tersebut ini kepada bapanya, walaupun anak itu memilih ini bapanya sebagai misal. Sebab ini dia tidak dapat jaga dirinya dan tentu sekali dia tidak akan dapat menjaga anaknya. Tapi kalau sekiranya yakni dia sekali-sekala saja gila, sekali-sekala, yakni tidak selalu, maka boleh ini diberikan, lihat ini kepada keadaannya kalau dia ada kemampuan. Wa idza lam yakunil abu mawjudan khuyyiral waladu bainal jaddi wal um. Kalau bapanya sudah meninggal dunia, misalan bapanya sudah tidak ada, maka bayi tadi, budak tadi yang sudah sampai kepada tamyiz, diberikan pilihan sama ada nak memilih ibunya ataupun datuknya. Sama ada yang ini nak memberikan kepada ibunya ataupun datuknya, yang ini bapa kepada bapa, ya. Kalau sekiranya bapanya tidak ada. Wa kadza yaqa'u takhyiru bainal ummi wa man 'ala hasyiyatin nasab ka akhin wa am. Kalau sekiranya datuknya tidak ada, yang ini misalan, maka lihat ini kepada ahli keluarga yang lain, yakni seperti adik-beradiknya, yakni seperti abangnya yang sudah dewasa misalnya, yang boleh menjaga misalnya, ataupun pakciknya sebelah bapa, pakciknya yakni misalnya, yakni boleh menjaganya, maka budak itu boleh buat pilihan untuk bersama yakni pakciknya. Sekarang ini kita akan lihat ini kepada syarat-syarat bagi orang yang melakukan hadana, yakni orang yang menjaga. Sekarang penulis akan membicarakan dengan terperinci tentang syarat-syaratnya. Kalau sekiranya syarat-syarat ini wujud, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk menjaga budak ini. Maka yang pertama beliau mengatakan al-aqlu, yakni mesti ada akal. Fala hadanata limajnuna. Kalau sekiranya ibunya gila misalan, tidak ada hak ini hadana baginya. Atbaqa junuduhu au taqatta'a. Yakni sama ada dia gila terus ataupun gila terputus-putus. Gila terputus-putus. Tapi kalau sekiranya fa in qalla jununuhu ka yaumin fis sana. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, apa yang saya maksudkan tadi. Kalau dia gila sekali-sekala, yakni maksudnya dalam satu tahun, satu hari saja jadi gila, maka ini tidak ada masalah. Tetapi kalau dia satu hari gila, satu hari tak gila, satu hari gila, satu hari tak gila, ini tidak boleh hadana. Tidak boleh. Diberikan ini kepada bapanya. Tapi kalau penulis mengatakan, misal, ka yaumin fis sana, yakni dalam satu tahun, satu kali, satu hari yang ini dia gila, yakni tidak ada masalah. Sebab ada 364 hari yang ini yang lain, maka ia tidak ada masalah. Tamam. Lam yabtul haqqul hadana bidzalik. Jadi hak hadana tidak batal baginya kalau sekiranya dia gila jarang-jarang yakni penyakit gila ini datang. Bukan yakni taqatta'. Taqatta' yakni pada awalnya yakni maksudnya sekejap gila, sekejap tak gila, sekejap pagi gila, petang tidak gila dan sebagainya. Ini bahaya, ya. Ini tidak dibolehkan. Ini adalah perkara yang pertama, yakni mesti ada akal yang waras, yang tidak gila. Asani al-hurriyah. Ya, ini adalah berkenaan ini dengan merdeka, dan ini zaman sekarang ini kita tidak ada hamba, ya. Semua orang yakni merdeka. Sebab ini kalau dia hamba tidak ada hadana. Tidak ada hadana yakni baginya. Kalau dia wanita hamba misalnya. Wa in adina laha sayyiduha fil hadana. Walaupun tuannya setuju dia menjaga budak itu, maka tidak ada hak hadana baginya. Ats-tsalits ad-din. Yang ketiga, fala hadana tali kafiratin ala muslim. Maka agama, yakni maksudnya orang yang bukan Islam tidak boleh mengambil hak hadana bagi bayi Islam. Kalau sekiranya ibunya misalnya yang bukan Islam, seorang kahwin dengan ahlul kitab, seorang Muslim kahwin dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab yang bukan Muslim, selepas itu berlaku perpisahan, maka anak tersebut tidak dibolehkan, yakni diberikan kepada wanita itu. Ini hukum Islam, walaupun zaman sekarang yakni hukum Islam seperti ini
biasa, yakni negeri-negeri yang bukan Islam, ini tidak diamalkan sekali. Hatta negeri Muslim ini kalau kita lihat. Tetapi dalam Islam tidak dibolehkan. Kita memberikan ini bayi bagi orang yang bukan Islam untuk menjaganya. Sebab ini akan merosakkan, yakni agama dia tentu sekali. Warabi' wal khamis, yang keempat dan yang kelima, al-iffatu wal amana, yakni dia bukan fasik. Kalau ibunya yakni fasik, yakni selalu mabuk minum todi misalnya, ataupun yakni diketahui ibunya yakni pelacur sebagai misal, maka hakim yakni akan menahannya daripada hak ini hadana, ataupun dia melakukan benda-benda yang curang, ataupun dia mencuri dan melakukan mengambil ganja dan sebagainya, maka yakni tidak ada hak ini baginya. Wala yushtaratu fil hadanati tahaqququl adalatil batinah bal takfi al adalatu zahira. Sekarang ini berkenaan dengan perkara ini, macam mana kita nak tahu orang ini bukan fasik? Sekarang kita mengatakan kalau dia ternyata fasik tidak boleh. Tapi ini dalam segi zahir, bukan dalam segi batin. Kita lihat ini kepada segi zahir. Kalau dia ada rekod misalnya, ataupun dia terkenal misalnya dalam masyarakat misalnya gangster misalnya, ataupun yakni suka yakni melakukan perkara-perkara yakni yang haram ini misalnya, maka tentu sekali dia tidak ada hak ini hadana. Dalam segi zahir. Tapi dalam segi batin kita tidak mengetahui. Ada orang ini pada zahir masya-Allah ini seperti malaikat. Tetapi dalam batin ini syaitan. Maka ini tidak menjatuhkan hak hadana, sebab berkenaan dengan batin ini manusia kita tidak mengetahui. Allah saja yang mengetahui. Maka hakim ini lihat ini kepada zahir. Lihat ini kepada zahir, yakni urusan manusia. Sama ada orang ini fasik atau tidak, ini kita lihat ini kepada zahirnya. Sama ada dia dikenali sebagai orang fasik yang melakukan banyak dosa ataupun tidak. Ini yang penulis ini mengatakan bal takfi al adalatu zahira. Kalau dia orang yang adil, yakni bukan yang fasik, ini maksudnya. Dan secara zahir kita mengatakan masya-Allah dia yakni orang yang baik misalnya, yang tidak melakukan maksiat, maka ia sudah yakni mencukupi. Wallahu alam, ini bisawab. Insya-Allah ini kita berhenti di sini sebab bahas selepas ini agak memerlukan masa sikit, memandangkan waktu isyak pun dah nak masuk. Insya-Allah saya tangguhkan ini pada minggu yang akan datang, dan selepas itu insya-Allah kita akan masuk ini kepada bab al-jinayat. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala ali sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.